Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hafiz Channel. Okay, assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. Pada yang belum subscribe channel aku, boleh subscribe dulu, like, comment dan share. Hari ini aku nak buat tutorial macam mana nak buat thumbnail YouTube. First kali kau kena ada application PicsArt. Kau boleh download dekat Play Store untuk Android dan Apple Store untuk iOS. Okey, senang ya. Mula kau masuk ke apps ni. Lepas tu kau tekan gambar tambah ni, kau pilih gambar apa yang kau nak. Contoh kalau kau tengah buat konten untuk CPM, pilih dia gambar yang kau dah ready. Ni kau pangkai ya. Okey. Lepas tu kau boleh edit. Kat sini banyak pilihan yang kau boleh pakai. Contoh kalau kau nak letak stiker, tekan dia bagi stiker. Ha, ini semua yang aku dah standby, dah cari ya. Contoh kau nak letak gambar subscribe ni, tekan je. Ya. Kau adjust je kat mana kau nak letak. Pilihlah apa-apa stiker pun yang kau nak, yang kau rasa sesuai lah. Contoh aku nak letak amazing. Kau susun lah macam mana kau nak susun. Yang ni dia punya teks. Contoh kalau aku nak buat tutorial 2 second CPM, letak eh. Ni kau boleh select dia punya tulisan, ni punya color, stroke dia boleh select, nak letak background color apa. Last sekali dia punya border. Ini dia punya border. Kau adjust lah ikut korang suka. Kalau kau rasa dah ok, tekan nama anak panah tu, save dan ok. Dah settle guys.